Hello, welcome back with my channel in Zenderpools. Sekarang aku akan bermain Clash Royale. Nah, kalian tahulah untuk yang anak-anak tahun 2017-16 ya, kalau nggak salah. Aku akan bermain ini. Dulu aku sebenarnya udah pernah download ini. Tapi aku itu udah di arena 3 ya guys. Hampir mau arena 4. Nah, aku ngulang dari arena 1. Nah, tadi mau arena 2 ya. Semoga 2 kali atau 3 kali ini permainan akan langsung ke arena 2. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini sebanyak dan kasih like sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Maaf. Sekarang aku mau ganti deck dulu di deck yang satu supaya decknya itu lebih kerasa jer. Ini menurut aku ya, kalau kalian punya pendapat sendiri komen aja di bawah ya, aku harus nyusun strateginya apa. Pas itu hero lagi. Pejuang, bukan pejuang sih. Aku harus pakai siapa aja maksud aku. Nah, di sini aku akan ngegantiin si Fireball. PK ini sangat kataku enak atau bagus. Aku pakai ini. Oke, Goblin Barrel akan gunakan menggantikan ini musketeer kan ya namanya, ya benar musketeer. Oke, tambah basa-basi lagi, aku akan bermain di party ini. Oh ya, aku juga mau kasih tahu, ini adalah updatean terbaru. Ada di sini adalah haze. Kalau kalian pernah nonton video aku, developernya sama, apa sih aku lupa namanya itu, oh ya, Brawl Star. Nah, Brawl Star itu kan ada event haze juga. Nah, di Clash Royale juga ada guys. Pokoknya COC, CR sama yang tadi aku bilang itu satu developer, yaitu Supercell. Oke, tambah basa-basi, ayo kita main di haze. Walaupun aku masih hidup ya. Oke, nyusun strategi dulu. Berarti aku kirim gini dan ini ya. Ini tetap aku aja ya, kalau paling ada. Tapi itu ada strategi lain ya. Komen aja di bawah biar aku tahu. Aku akan pakai Giant di sini. Semoga saja. Aduh. Aku akan pakai si Knight agar makin pedes. Soalnya Knight ini aku udah level berapa ya? 5 pun nggak salah. Oke, aku akan pakai Minion. Aku akan. Oke, maaf guys. Aku akan menggunakan sini. Jusen. Nah, waktunya pakai Giant. Pembalasan dendam aku yang tadi guys. Oh, ini ada siapa namanya? Aku lupa namanya. Aku pakai naik lagi. Aku pakai si Minion lagi. Semoga pedes ya. Oke.
tenang, gak usah tenang ya, ini kita ya, kita langsung barbarin. Judor, aduh, kita harus barbarin nih. Apa namanya? Andalah apa kok elixirnya untuk sekarang makin cepat ya dikeluarinya. Pasti menang aku. Ya, jangan seluruh tenagaku. Ayo guys. Sekarang lagi kita akan menang guys. Ini mengganggu sekali ya. Ya, satu, dua, dan terakhir. Sekali lagi. Sangat epic sekali ya guys tadi. Boom. Nah. Oke, kita akan dapat. Oke, kita lihat dulu kita udah naik seberapa. Oke. Kita butuh berapa lagi ya untuk sampai 300? Sebentar. Berarti kita butuh puluhan lagi ya, sekitar 75-85. Oke. Kalau kita main ini juga dapatnya kita sekitar tropinya ini sekitar 3 atau 10. Jadi rada susah. Kita main The Haze lagi. Kok jadi Gaul Star? Oke. Lagi. Ini momen yang paling epic ya kan. Ya, bisa barbar sih ya. Kita awalnya Arda, oke. Oke, aku akan memakai ini dan ini. Aduh, ini barbar sekali ini ya. Aku harus memakai ini. Ya. Nah, jadi cuma satu doang. Enak. Ayo kita lindungi peti kita. Ya guys. Jangan kemana-mana kau. Aduh, ini pasti kita kalah ya guys ya. Gak apa-apa kalah sekali. Ya, mengalah. Siap dulu, mengalah saja. Soalnya kita pasti kalau ada kemenangan pasti ada kekalahan. Oke, kita main lagi di Haze. Oke, dengan orang Cina ya kita ya. Oke, seperti aku akan belikan rumah di sini. Sini akan aku kasih screen. Ini aku akan kasih karena kelemahan mereka itu kalian itu apa namanya tadi hero ya. Nah, bentar lagi kita bakal menang. Oke. Ya, akhirnya kita dapat uang lagi, guys. Ya, aku tahu uangnya full, jadi nggak ada bakalan cash. Oke, bentar lagi kita akan mendapatkan apa yang namanya ini ya? Oh, golden chest kah? Kalau aku salah, nah komen aja ya. Pokoknya komen sebanyak-banyaknya, kasih sama like sebanyak-banyaknya. Oke, aku akan memakai hog rider.
menggantikan PK. Okay. Oh ya, aku mau kasih tahu juga untuk kalian para YouTuber-YouTuber pemula atau ya YouTuber pemula atau ingin menjadi YouTuber, kalian kalian bisa ikut belajar dengan aku. Ada registernya ada di bawah ya. Oke, kita party lagi yang keberapa nih ya? Ketiga atau kedua? Kita main lagi. Oh ya, ini yang ketiga. Oke. Okay. Melawan Hugyut. Ayo kita. Ah, pasti aku pakai ini sama ini. Oke, aku sama ini. Yang minion aku siapin sini. Okay. Aku kasih arrow supaya kasih damage-nya sedikit. Jangan lupa kan kita knight dipakai. Pastilah kita akan menang. Walaupun knight-nya belum nyerang, cuma baru jalan guys ya. Oke. Aku mau dapat playway. Kalau misalnya kalian bosan, boleh kalian apa itu jangan nonton ini, nonton video aku yang lain. Wow, claim reward. Dapat. Oke. Okay. Akan dapat apa kita? Oh, yang pasti kita dapat gold. Gems, oke. Okay. Archer, oke. Okay. Oke, okay, arrow. Goblin. Hop rider. Oh, cuma 6 aja ya kita dapat ya. Sepertinya untuk match yang keempat, yang terakhir. Aku akan main heist yang terakhir. Semoga ini adalah penentuan yang terakhir ya guys. Oke, kita pasti akan mengeluarkan. Oke, pasti kita akan perlindungan ya guys. Cepatlah Arrow, aku membutuhkanmu Arrow untuk mengusir para skeleton. Jedar! Mam. Aku akan memakai si Fog ya. Kalau udah di situ, aku akan kasih naik ke sini. Dikit lagi tuh guys. Oke. Jangan kalah kalian. Aduh. Jangan sampai mereka. Syuh. Kau para skeleton. Oke. Sekarang aku kalah. Ya, kalah. Turer, oke. Kita ambil dulu sebelum penutupan ya guys. Collect. Oke, kita dapat spear gold goblin.
Okay, untuk video hari ini sampai sini dulu. Thank you for watching. Dan see you again in next video. Jangan lupa nonton video-video aku yang dulu ya guys ya. Okay, pasti aku akan buat part keduanya kalau sempat ya guys. Okay, sampai sini dulu dan bye.